Alright, so sekarang kita akan pasang. Sebelum nak pasang tu aku nak tengok dulu pilot main jet kat dalam yang kotak ni saiz berapa. And kalau dia kecil daripada aku punya yang aku dah masuk dekat SK32 ni, aku akan tukar lah. Mungkin sama ada aku tukar ke sini ataupun kita try kacuk-kacuk dengan pilot main jet yang dah ada disediakan sekali. Okay, so jom kita try buka dulu tengok. Sebab tadi aku dah buka dah tapi tu tak cukup, so terpaksa pergi ke bengkel. Alright, jom. Okay, sebelum aku nak masukkan carburetor 3-4 SK ni ke aku punya motor, aku nak tengok dulu pilot main jet. Ni aku bawa main jet dah. Main jet ke pilot aku dah lupa yang ni. Yang ni dia punya size 32. Aku tak pandai sangat carburetor ni. Tapi boleh lah. Okay, so kita nak tengok. Oh, 9 eh. Aduh, nak kena ambil 9 pula kejap. Size 9. Okay, 9. Okay, 9 dengan 6 eh. Kita akan try buka. 9 ni untuk penahan. Okay, 6 ni yang kita nak buka. Okay, kita buka je 6 ni. Ni kita tak tepik lho. Okay, sekarang kita ambil 9. Kita tahan dia kat sini. Tahan pakai tangan. Okay, kita ambil 6. Kita buka dia. Shena nak buka main jet. So yang ada kat sini 138. Kita nak try buka carburetor aku yang kat sini. Kau rasa aku malas nak tukar slide. Slide sama je kan. Ke yang ni slide lagi besar. Aku pun tak suruh. Kita sama je size. Kalau sama tukar je lah swap. Sekejap lagi kita nak ambil satu skru. Untuk kita guna, kena potong pula. Kita nak tengok yang dalam ni. Okay, kita buka carburetor ni. Sebab sekarang yang kat sini 138. Yang ini 32. Sekejap. Aku lupa nak ambil kata lah. Tak menjalan leman. Dah hilang. Hilang. Aku tak ada kotak dulu lah. Okay, kita akan buka dulu carburetor. Ni pun longgar je sebenarnya. Cabut ni kejap lagi banyak minyak ni kan. Ush, ketat betul aku buat ni. Nasib baiklah petrol ni. Dia dah keluar tak? Wah, dia tu jam. Ketat sangat ni. Boleh koyak ni kan. Sekejap, aku kena ambil flyer juga. Kita ambil flyer je. Okay lah. Flyer kecil pun flyer kecil lah. Boleh lah, kot. Tak boleh, kita potong aje kejap gini kan. Koyak je. Settle. Aku punya hose ni pun dah kembang lah sebenarnya. Okay, kita ambil satu screwdriver. Kita tahan dia. So, sekarang aku nak tengok pula. Sekejap. Ni kan bingkai marah aku pula. Okay, pang kedai dia. Memang nampak macam leceh. Okay, boleh lah. Okay. Kita turunkan barang-barang ni. Carburetor. Lampung. Aku nak buat kerja ni. Ambil Allen key lah. Aku malah nak ambil bengkelnya. So kita ambil Allen key saiz 4. 4 lah tak silap aku. 4 ke 3? Bagi kita nak check je berapa saiz dia. Kalau tak aku kena pakai balik je lah. Senang. Yang aku punya aku pakai balik je. Lepas tu kena pergi test. Biasalah hidup seorang-seorang kan. So kena buat kerja pun sendiri lah. Kat sini. Okay. Aku nak tengok. Nak tengok pilot dia. Pilot kot. Aku pun dah tak sure. Kita tengok pilot dulu. Pilot ke main ke main jet kot. Main jet lah. Pilot main jet. Pilot lah kot. Okay. Okay. Yang aku pakai kat carburetor 32 ni 140 untuk main jet. Okay. Kita tengok pilot dia pula. Okay, kalau boleh counter, kita counter. So yang aku pakai ni dia punya pilot dia. Mana pula dia punya. Dah tak nampak ke? 48. Sekejap. Tadi berapa? Yang kat sini punya carburetor. Sekejap. Ni dia. Di skru. Yalah. 138. Sini. 140, 138. Okay. 140, 138. Yang kita nak pakai 140. 38 kita ganti kot. Dekat 32 ni. So yang ni 32. Yang kat aku punya lagi satu ni. Yang aku pakai dekat 32 ni 48. Sekejap. Kalau yang dia dah bagi ni 38. 35. 148. Ni 14. 140. 148. Ish. Yang lagi satu ni lah. Saiz 142. Dia punya ni 3. Tu aku pakai balik aku punya je. Senang. Tak payah pening-pening. Tersarung je balik. Ni 48. 32. Okay. Ni kita bagi dekat carburetor 32 tu balik. So yang ni aku sumbat. Ya. Yeah. Sumbat yang ni. Okay. 140. Kita masuk balik. Dekat carburetor 40. 34 aku. PWK 34. Okay. Kita tahan sikit. Dah manja. Kita masuk kat ni. Okay. Kita kena masukkan balik pula. Aku pun pening ingat nak manja. Geration ni 40. Pasang je lah balik. Mungkin okay sikit kot. Okay, tekan. Okay, cun. Sekarang ni, yang tadi ASL yang ni,
3248. Yang ni berapa tadi? 32. 32 lagi dia bagi apa? 38. Ni 48. So kita sumbat je lah 48. Okay. Sumbat 48. Kita pun tak nak balik-balik lah. Kita sumbat je balik. Sebab ni daripada kabinetor radio aku. Kita masuk kan je. Ni 34 eh. 34 PWK. So aku masuk kat Leo punya. Dia kalau tak silap aku boleh je masuk. So tak ada salah. Sama je file manjet. Okay. Kita masukkan dia punya bawah. Pastikan longkang semua betul. Dah ikat ketat. Nice nice. Sini nak masuk dia ni. Okay. So kita ikat. Kalau slide dia sama size, aku masuk pun senang. Pakai balik je. Yang ada kat situ terus pakai je. Tapi kalau size dia tak sama, kena tukar lah. Senang cerita. Nah, ni carburetor 32 ni carburetor member. So aku kena belilah carburetor sendiri balik. Sebab aku punya aku tak tahu macam mana. Leo aku baru pakai setahun dah. Kong. Aku pun pening. Carburetor timing tak lekat. Lepas buat top set hari tu. Mungkin sebab 2 bulan tak gerak kot. Okay. Yang atas ni kita tak payah usik. Yang ni kita jangan usik. So sekarang kita try buka dulu. So saya sama je. Kalau tak sama memang kita kena tukar lah. Okay. Dalam ni ada spring kita tak. Yang ni sekali. Okay. Ni untuk trot. So kalau sama aku tak payah ubah. Try sebab. Kalau ada goyang free play. Ni sama mat. Saya sama lah. Oh sama je. Okay lah. Yang ni kita bagi kat member. Sebab aku malah nak ni. So kita masuk aja ni. Kalau tak sama memang. So atas sama. Sizing atas sama. So aku tak usik timing. So ikat ketat and serve. So ni tempat minyak. Sekarang kita akan cabut tempat minyak ni. Okay. Lepas tu kita ambil. Ha, minyak petrol aku pun habis. Ambil skru ni. Kita sumbat dia. Oh minyak sama. Minyak keluar. Oh rugi. Okay. Ambil ke betai ni. Masuk ke apa. Kita kena masuk. Kalau kembang hos nak kena tukar lah. Okay. Apa lagi nak kena buat? Mana skru tabut? Okay ni kita ketatkan pula. Timing semua kita jangan usik. Kuasa angin pun aku tak usik kan. Kita ni aku usik. Ni timing pula. Ini nak kena start pula. Okay kita ketatkan dia. So yang lain kita akan masuk dia. Pasang balik. Kita dah pakai orang punya. Kita pulang balik lah. Ini betul-betul aku plug and play je. Aku malah nak ubah-ubah. Takut nanti salah ratio, salah ni. Aku pun tak betul. Aku bincang. Okay, dah ketat. Kita masukkan balik eh. Ke orang lain ni. Sekejap minyak tak cukup. Kena isi minyak nanti. Masuk balik. Kita sudah pinjam orang punya eh. Masuk, mas. Kejut. Hampir sebelah. Tak muat lah. Sudah. Tak muat pula. Yang ni tak muat nak masuk situ. Yang tu muat takut longgar pula. Tak nak kena. Kena tukar. Yang tu nak masuk memang tak ada masalah. Tapi goyang lah. Okeylah. Okeylah kita tukarlah. Tukar dulu. Okey, cabut. Masuk sini. Masuk slide cantik je. Lama juga kemarin masa ni. Okey. So, alright. So, next kita masukkan ni. Okey. Pin dia. Aku letak tengah. Spring dia. Okey. Ini spring eh. Masukkan dia. Cun-cun. Okay, yang ni kita akan letak alat. Okay, tu kita tarik dia. Tu kita masuk. Ikut bentuk kepala. Kalau tak lepas, salah. Kita akan keluar balik. Salah masuk. Okay, dia dah tutup habis. So, kita masuk dia. Pilot sini kita lah. Macam mana koyak lah ni. Okay, kita asingkan. Alih kan. Okay, kotak ni kita alihkan. Okay, sekarang kita akan try. Okay, lagi bawah kita setting. Okay, so kita akan try start dulu. Pastikan tutup carburetor dulu. Senang. Kita try setting dulu.
Ya Allah, tak sampai pak. Ni aku tutup. Kita try buka. Eh, ni separuh. Satu, dua, dua suku. Kita try dua suku dulu. Macam nice. Macam okey. Timing aku tak usik eh. Aku usik angin je. Kita mungkin tukar dulu. Okey kot. Kejap lagi kita akan test dulu tengok macam mana. Sekarang ni aku nak ketatkan mana yang betul. Timing pun aku tak usik. Masih ada kat marking lagi. Marking biru dia. Angin aku buka dua. Aku nak tengok macam mana. So, sekejap lagi kita akan test. Ni aku nak kemaskan dulu barang-barang yang ada dekat bengkel ni. Lepas tu kita akan test. Jadi, 6. Cun lah. Okay. Senang. Okay, so aku dah tukar kat berita. Pakai 3-4. Dan 3-2 tu aku dah letak dalam kotak. So, aku buat sekali je. Ni pun tak. Orang cakap kan berita tak sejuk, mungkin aku tak try lagi. Kejap lagi aku akan try. Sebab sekarang ni aku tak ada geng. Aku sorang-sorang. So aku nak test running, nak record sekali dalam video. Susah. So mungkin kejap lagi baru kita akan test. Tunggu member-member. Okay. So aku ni pun timing aku tak usik. Timing apa yang ACK dah buat marking tu, yang tu aku tak usik langsung. Aku just usik angin je. Aku letak kat nombor 2. So pusingan arah angin tu aku buat 2. Kira satu loop, dua loop. Untuk dua loop. So, aku dah buka dua lah. So, lain tak ada apa. Aku pakai, aku tak sure. Pilot aku 40. Main jet aku, pilot 140. 140 pilot. Main jet 40. Aku pun dah lupa. Mana satu pilot, mana satu main jet. Nanti korang pandai-pandai buat research sendiri. Ni pun, ni spek biasa aku je. Dan daripada Red Leo, aku just pilot dengan main jet tu aku ubah pergi ke ACK daripada 3-2. 3-2 tu macam bobok sikit. Yang ni 3-4 aku tak sure lagi, aku tak try lagi. So kejap lagi kita akan test. And aku harap korang bersabar. Video ni mungkin pendek ataupun panjang, aku tak sure. Korang tengok je lah. Alright, jumpa je lagi. Sekarang aku nak suruh ni, jom try je dulu. Dia pun macam PWK punya style. Ke aku punya kopi lah. Adik ACK ada kopi ke guys? Cuba komen dekat bawah. Cuba komen. Kejap lagi kita nak tengok apa respon dia. Dekat atas ni.